guys, it's Manamai Sarah. Welcome back to my channel. Okay korang, so seperti yang korang tahu dari baca title, korang akan tengok Aina nak buat apartment tour. This first week Aina stay dekat Cera. So yang ini adalah apartment yang Aina sewa untuk satu minggu dekat sini. So jom kita start dengan tour. Tara, cak. Okay, tutup pintu. Okay, so if you guys masuk, korang akan nampak pintu ni lah ya. Pintu, and kita ada satu kabinet besar di mana boleh letak kasut. And then dia ada bagi yang kita panggil apa ni, tak tahu lah, kotak-kotak barang peribadi lah macam tu, yang secret things macam tu. Okay, so tak digunakan pun sebab kasut kita ada dua je, yang lain semua duduk dalam van. Okay, so kalau korang tengok belah sini, ni adalah bilik air. So yang ini adalah kawasan yang tak ada benda sebenarnya. So kita orang letak baju kat depan ni, bag luggage ni penuh dengan baju Aina, baju Aidy, baju Aura semula. Sebab dalam almari dia tu, cikgu dah tunjuk kenapa yang dah tak sini, okay. So yang ini air yang dia orang bagi. Lepas tu ni ada towel lebihan satu, and then Pampers Aura. So untuk bilik air ni, macam ni aje lah, okay. And so kita ada sabun-sabun kita. So kita ada pecuci-pecuci muka and shampoo semua kan. So ini towel kita lah yang diorang bagi, and ada shower. Okay, macam tu je. Okay, so kalau kita teruskan, ini basikal yang kita bawa dari rumah sebab kita plan nanti nak duduk apartment sana tu bila belah malam kita boleh kayuh ke macam mana ke. Plan dia macam tu lah. So kita bawa je sebab kita duduk sini nak dekat sebulan. So kita mungkin akan bosan, tak tahu nak buat apa kan. So kita letak sini. So ada, dia ada bagi meja kopi. Dua meja kopi. Oh, ada sofa berdepan dengan TV. Situ ada TV-nya, okay. So situ ada TV-nya. Ini ada sofanya lah. Okay, lepas tu sini adalah orang panggil mini bar. Dia sebenarnya sini ada peti ais tau. Tapi Aina tersilap masa booking tu, Aina tak perasan. Rupanya bilik Aina ambil tak ada peti ais. So tak ada peti ais lah kita. Okay, so yang ini ada minuman lah yang kita bawa dengan vitamin. Lepas tu yang itu Aina bawa dari rumah. Itu pun Aina bawa dari rumah. Itu dia orang punya. So ada beberapa perkakas yang dari rumah, dan ada perkakas dari sini lah. Mostly memang kita orang beli. So dia ada bagi satu kabinet dekat sini, and dia tak ada stove. So sebab tu Aina bawa mini multi-purpose cooking Aina ni daripada Kind. So yang ini korang boleh nak masak nasi ke, hot pot ke, fry ke. Yang ini daripada Kind multi-purpose. Orang panggil apa? Mati apa? Aina pun tak tahu. So itu Aina punya Xiaomi rice cooker. Okay, so dekat kabinet dia, ni kabinet dapurnya lah. And then ni kita punya kabinet bawah-bawah dia. So dia just ada apa je, aku pun tak tahu. Dan berhabuk sebab dia macam tak bagi aku guna pun. So kebanyakannya semua ni Aina masuk, Aina cuci sendiri. Memang teruk gila lah habuk dia. So ni Aina ada simpan Aina punya beg plastik apa semua. So bawah-bawah tu tak ada kosong langsung. And then dekat tepi ni Aina letak beras yang kita beli dekat KK Mart. So itu sabun yang baru kita beli juga. Sunlight, okay. Okay, so untuk dekat bahagian atas ni, apa yang kita orang ada? Tara! Makanan lah, itu semestinya. Okay, so makanan yang Aina ada, cuma yang tunjuk kat korang. Yang ini adalah sambal nasi lemak. Okay, so ini adalah sambal nasi lemak ni. Memang the bomb, Aina suka. Best, sedap rasa dia. Lepas tu kita ada crispy mushroom chilies. Ini masa Aina meniaga Easy Mall dulu. Masa Aina host Easy Mall. So memang benda ni adalah dalam free gift. And then kita ada dua tin sardin. Beef curry adabi. Itu sedap eh, itu sedap gila. Bawah ni kurma ayam yos ni Aina tak pernah try. Aina tak tahu. And then itu adalah favourite tom yum Aina. Kalau korang nak beli tom yum paste sedap, pastikan double shrimp. Okay? Okay, selain daripada itu, Aina ada biskut, kacang, jajan Aura. And then ni coffee, Milo, Nescafe, ada kicap, ada roti. And ini bahan yang kita orang bawa daripada rumah.
macam ni memang bagus gila. Ina suka gila benda Alah ni. Memang convenient gila dia ada kat sini. Memang terboy lah. Lepas tu kita ada minyak and ada telur. Belakang tu pengisar Mr. DIY juga Ina bawa. So itu atas ada marshmallow yang Ina review dekat Instagram. Lepas tu kita ada gula, some mineral lagi, stock mineral spritzer sebab Ina tak minum air ni, korang tahu. Dan beberapa Maggie, kita ada chef. Kita ada chef, ada Maggie curry, Maggie sedap and Maggie kosong. Sebab yang ini Ina nak masak dengan buat Maggie soup. Mana pencah ada? This one Mama buat pakai ni. Allah sedap. Tak nak habak. Tapi kena pergi beli ingredient dah. Dia sikit baru rasa sedap dia. Tapi tu pun dah sedap dah. Dah perfect dah. Okay. So itulah dia kehidupan kita orang. Okay. So untuk multi purpose ni, dia datang dengan senduk ni tau. So senang lah. Nak masak-masak dia. Dia datang dengan spatula ni. And ada current dia lah semua. So memang senang and convenient gila. Ina memang suka gila. Actually Ina punya rice cooker tu pun sebenarnya boleh masak macam-macam kalau Ina pandai guna. Masalah dia bahasa Cina, Ina tak reti lagi. Tak tahu lagi. Okay, so sebelah kitchen kita ada TV. Ina saja tutup sound. TV ni basic je, dia tak tunjuk apa pun. So okay lah sebab Ina dah lama sangat tak tengok TV 3. So bagus. Okay, so untuk pembahagi daripada kita punya side ruang tamu kitchen area, dia ada bahagi dengan this door. So yang ini Aina ambil bilik untuk double bed. Aina yang tutup macam tu je lah. Okay, ini double bed sebenarnya tau. Sebab besar sikit. Kalau ambil queen kan dia macam kecil. Sebab kita orang ada 3, orang pun dah buas. So bila double bed ni dia jadi lagi besar. Tutup lampu dulu, membazir current. So macam ni lah biliknya. And then okay, so ini kita ada kabinet. Kabinet ni, ya Allah, aku tension juga sebenarnya. Korang tengok lah, dia tak bagi tempat sangkut. Macam mana Aina nak sangkut, soalan dia. Sebab tu lah Aina punya baju semua dekat sana. Lagi sana kan besar, tak muat juga even nak letak dalam ni. So memang tak muat. So tak guna pun dua kabinet ni. Tension je aku. At least kalau kau bagi tempat sangkut tu, Aina bolehlah pergi keluar cari hanger ke apa kan. Serabut. So kita ada big window here. And then ini tempat ni lah make up apa semua. Dia ada bagi hair dryer juga. Okay, ada bagi hair dryer. So Aina malam kadang siang pun Aina buat kerja sini juga. Sebab Aina dapat this view. So okay lah, ni boleh buka. Okay, so inilah viewnya. Macam tu. Itu Taman Pudu. Kejap lagi Aina nak pergi sana. Nak bawa orang pergi main dekat Taman Pudu. Okay. So guys, inilah Aina punya apartment tour for this week. InsyaAllah habis minggu ni kita akan masuk apartment lain. Apartment yang lebih Aina rasa ada washer, ada tempat masak. Sebab kita mana mampu nyenok sebulan nak hidup makanan dalam tin je kan. Susah lah. So Aina, ya sama sekarang bulan puasa kan. So kita nak buka puasa pun mesti kita nak makan yang sedap-sedap. Betul tak? Orang main sini. Jadi Aina memang bercadang akan cari yang lebih selesa untuk kita orang. Walaupun sini sebenarnya spot dia dah cantik dah. Dengan idea nak bangun, nak pergi kerja. Semua lepas tu dengan mall, 2-3 mall area ni memang dekat gila. Ya Allah anak aku tu. Main sini. So itulah update Aina untuk setakat sekarang ni. Apartment ni kecil je. Sebenarnya kan lepas video yang Aina buat tentang pindah tu, banyak yang datang DM Aina minta suruh Aina fikir 2-3 kali sebab kos hari hidup sini tinggi. Ya, Aina faham korang semua risau. Korang jangan risau sebab Aina pun sangat risau. Okay, kita orang pun bukannya banyak duit sangat lah. Jadi this first month ni sebenarnya trial saja untuk kita orang. Kita orang pun tak decide lagi kita orang nak duduk sana ataupun tidak. Duduk sana, duduk sini ataupun tidak. Sama ada Aidil yang akan main duduk sini ke Aina akan balik Penang ke. We don't know lagi keputusan dia. Sebab yang kita test 4-5 hari-hari itu tu untuk jangka masa yang pendek sangat. And tak cukup lagi untuk membuktikan yang kita boleh hidup dekat sini. Faham tak? So yang this month ni memang trial gila.
orang kata apa, modal akan balik, insyaAllah modal tu pasti balik. Cuma kita tak tahu sama ada habis bulan ni kita dah boleh decide tak yang kita boleh mampu stay sini ataupun tidak. Itu je. So korang jangan risau, Aina akan cuba sehabis baik lah. Sebab Aina sendiri sebenarnya memang kalau boleh, dulu Aina pernah ada angan-angan nak duduk KL. Tapi bila dah meningkat ni, usia dah meningkat, dengan kita tengok keadaan hidup bandar ni kan, Aina rasa buat tempat Aina bukan kat sini sebenarnya. Faham tak? Aina lebih selesa dekat Penang. KL ni Aina suka datang jalan je sebenarnya. Itu apa yang Aina rasa lah. Lepas Aina dah mula 5 hari, 4 hari tinggal sini, Aina rasa benda tu. Dan culture orang yang memang sentiasa sibuk dengan kerja je. So Aina faham tau benda tu. Jadi Aina sendiri fikir macam, kalau kata kita orang jadi duduk sini pun, kita orang takkan duduk lama pun. Kita akan sewa sekejap je, dalam setahun dua tahun macam tu je. Sebab memang kita orang niat datang sini ni macam orang yang dari kampung masuk bandar untuk cari pekerjaan. Faham tak? Macam tu. Okay, so Aina sendiri pun, kita orang macam ni tengah struggle kumpul modal, nak cari bisnes apa yang ada bisnes yang dalam mind Aina yang Aina tak boleh share lagi dengan korang. Sebab benda tak jadi lagi, so Aina tak nak cakap pasal tu. InsyaAllah lah kita akan cuba tengok. Aina memang betul-betul tengah minta petunjuk sekarang ni. Minta dipermudahkan urusan, minta tunjuk jalan sebenarnya ke mana kita orang ni. Faham tak? Start daripada awal satu hari bulan hari tu sampai tiga hari bulan ni, Aina banyak cakap kat korang, kita orang okey, kita orang okey, sebab Aina sendiri tak nak korang risau. And then benda tu macam normal. Tapi bila lama kelamaan, dia getting worse tau. Walaupun kita orang dah cuba nak tolak, tak nak fikir sangat pun, dia dah jadi getting worse. Sebab kita dah ada anak, kita kena fikir in the future. So that is why yang kita kena buat something yang kita sendiri pun tak nak sebenarnya. Macam itulah. Okay, so itu sahaja daripada Aina. Thank you so much sebab korang tengok this video. So kita jumpa dekat next vlog. Okay, tapi Aina akan keep going update tentang video-video Langkawi apa semua tau. Sebab ada yang dah ramai tuntut janji tu, dia orang nak tengok. So memang Aina akan nilai sebab benda tu dah ada. Just nak kena pun je. Apa? Jom. Jom, orang nak pergi taman. So thank you so much. Bye. Okay, bye.